Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bidang hukum di BD, kemudian Islam, ada Bung Sandra Sera Indra di BD, kemudian ada di BD Sumut, dan juga ada dari Pengurus DPC Rahmat Mahal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya penahanan saudara kami, kader kami, yaitu saudara Zaid, sebelumnya menjadi Bupati Kota Barat. Di sini kami dari PD Perjuangan akan menyampaikan kepada publik secara luas terkait dengan dugaan kriminalisasi yang menimpa PD Perjuangan yang kami melihat tidak hanya di Sumatera Utara, tetapi di beberapa daerah lain. Kami dari PD Perjuangan tentunya menyampaikan bahwa kami berharap dan kami mengingatkan kepada institusi kepolisian bahwa ada surat telegram dari Kapolri terkait dengan penundaan sementara proses hukum yang melibatkan para peserta pemilihan umum, pemilu tahun 2024. Di dalam surat telegram tersebut bernomor 1167. Dalam poin 4 menyampaikan bahwa proses sidik-sidik yang diduga dilakukan agar ditunda dan tidak lagi ada upaya pengambilan dan upaya hukum lainnya yang mengarah kepada persepsi mendukung salah satu peserta pemilu sampai tahapan selesai mengucapkan janji. Kami melihat bahwa terkait dengan surat telegram dari Bapak Kapolri, perlu kami tegaskan di sini, sampai saat ini belum dicabut. Artinya apa? Ini masih berlaku. Merdeka! 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 Ada yang mau sampaikan? Perjuangan Sumatera Utara dipimpin oleh Bung Jimmy yang bertemus sudah menjumpai ini surat permohonan kita pada Bapak. Tamu gak ngatur bisa tangan ya. Makasih ya. Ya, makasih ya. Pada serentak tahun 2024 ini, hormat saya yang sama dengan Pak Amin ada di dalam is semua yang hadir pada hari ini dari Bawaslu yang saya hormati. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum di BD, kemudian Islam, ada Bung Sandra Sera Indra di BD, kemudian ada Mas Ed di BD Sumut, dan juga ada dari Pengurus DPC Rahmat Mahal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Ada yang mau sampaikan? Perjuangan Sumatera Utara dipimpin oleh Bung Jimmy yang bertemus sudah menjumpai ini surat permohonan kita pada Bapak.
Makasih ya. Pada pilkada serentak tahun 2024 ini, hormat saya yang sama dengan Pak Amin ada di dalam is semua yang hadir pada hari ini dari Bawaslu yang saya hormati. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Tuhan, ada Bung Sandra Sera Indra, DPD, kemudian ada DPD Sumat, dan juga ada dari Pengurus DPC Rahmat Mahal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka. Ada yang disampaikan? Perjuangan Sumatera Utara, dipimpin oleh Bung Jimmy, Myanmar Timur. Belum jumpai. Ini surat permohonan kita pada Bapak. Bapak tamu kan atur dia tahu deh. Makasih ya. Ya.